Oke guys, kita baru parkir mobil ya. Kita mau ke acara lumba-lumba yang kadang ada, kadang enggak di Palembang. Jadi ini kebetulan lagi ke Palembang, jadi kebetulan juga ada lumba-lumbanya di daerah PTC. Jadi kita mau sama Jidan main ke pertunjukan lumba-lumba. Oke guys, kita udah nyampe di PTC, sini tempatnya di dalam situ. Tadi juga parkir mobil di sana. Let's go. Oke guys, ramai banget di sini. Ini pintu masuknya. Selamat datang di pentas lumba-lumba aneka satwa. Oke, dilarang rokok di dalam ya. Ramai, ramai yang antri. Ini boleh ada penjualan minum. Durasi katanya durasi lumba-lumbanya 1 jam ya pertunjukan. Beli tiketnya di sana. Harganya 50.000 satu orang. Jualan minuman juga untuk, karena lama ya, mungkin lama durasinya, jadi kita harus beli cemil-cemilan juga. Lama banget nih, banyak rame yang antri, rame-rame. Oke guys, kita udah masuk, sekarang kita mau nunggu semuanya duduk penuh ya di bawah. Maksudnya dari sana, kita duduk di sini. Untuk yang VIP itu boleh duduk pakai kursi katanya, dan itu lebih dekat sama kolam, tapi ya sama aja lah, kita di sini lebih kelihatan, lebih zoom out-nya ya. Nah ini kondisinya semuanya, lumba-lumbanya ada dua tuh. Oke guys, ini view-nya udah mulai beratraksi, cuman udah rame banget nih. Ini yang VIP di depan tuh, bisa kalian lihat di depan, yang ini reguler yang biasa. Itu pertunjukan pertama itu ada burung kakak tua ya. Penonton burung kakak tua berbulu putih mahkota jambul kuning. Salam hormat. Kita sambut tepuk tangan semuanya. Hormat. Yeah. Hormat. Yeah. Ada pepatah mengatakan. Satu lagi nih. Dia memasukkan gelang warna sesuai warna dia. Sama dengan jambul. Tahu ya? Pokoknya beres. Nah, itu dia. Latih. Kedua itu ada berang-berang. Berang-berang tadi kan. Tadi kakak tua, sekarang berang-berang. Jelas. Pelatih siapa nama berang-berangnya? Kita berang-berang dulu, kamu yang kebatangan siapa? Robert. Robert, yang ini? Siti. Siti siapa? Siti Markona. Robert Markona, mereka sahabat setia. Ya. Tugasmu yang pertama. Mengibarkan bendera. Robert mengerek bendera. Mengerek bendera. Ya. Gimana? Ya. Masihkan. Berang-berangnya mau mengerek bendera. Bendera udah terkibar. Oh, berarti kalau naik ke atas tandanya udah resmi. Tapi podiumnya kotor. Harus bersih. Bersih-bersih. Sebagian bersih itu. Kebuangnya begitu. Ada mama, ada ayah, nanti gak boleh buang sampah sembarangan. Yang betul, buanglah sampah pada tempatnya. Tempatnya. Ya.
Lengket. Aku sampai. Nyangkut. Aku serahkan. Tuh. Itu ngomong-ngomong pelatihnya bawa bola untuk siapa? Untuk Robert dan Arjuna. Oh, latihan dari keeper ya? Jalan-jalan. Nanti kalau kena tepuk tangan. Kalau nggak kena. Tangan lagi. Siap? Ya. Mar. Tangan. Itu punya siapa bro? Mister Robert. Baik. Siap. Siap ya? Saya mau dikosar-kosar dulu kali ini. Biar apa? Biar lagi. Tapi dulu kirinya? Iya. Oh iya. Mau masak apa? Siap? Pertunjukan ketiga itu ada beruang madu namanya Bimo. Pakai lagi tarik adik. Oh iya. Ini dari semuanya nih. Ini yang bikin keren lagi. Tadi juga ganteng. Ayah mah Budi. Dipakai. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Salam pertama. Halo, selamat sore penonton semua. Assalamualaikum. Mana ya? Ya, itu namanya Brahma dan Kumbara. Tegar. Iya. Nah. Hidupnya di dalam air bentuknya ikan, lumba-lumba bukan ikan. Pengen tahu? Ikan ya. Kita lihat berapa pelipurnya kurang lebih 45 derajat. Kami ada lumba-lumba, dia mempunyai sifat alam, tolong menolong berkelompok. Pengen tahu ya, mana tepuk tangannya semua yuk? Tepuk tangan semuanya. Yeah.
tumpukan semuanya. Mana tumpukannya lagi? Wow, tumpukan semua. Mana lagi tumpukannya? Sama-sama buat dia kembalikan. Ini dia, monggo. Ada yang punya lumba, dia punya fever. Ternyata